Di Indonesia, banyak sekali hijauan yang hanya muncul pada saat musim penghujan. Oleh karena itu, untuk mengatasi kelebihan hijauan di musim penghujan, kita dapat memanfaatkan kelebihan tersebut menjadi silase. Bagaimana cara membuat silase? Saksikan videonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat Sapi Bagus. Berjumpa lagi dengan saya Muhammad Barik Atallah, Ragil Muhammad Ridho, dan saya Rizky Femia Ritonga. Kami bertiga adalah mahasiswa Fakultas Peternakan Universitas Pajajaran yang sedang melaksanakan program magang di Peternakan Sapi Bagus dalam program magang Cattle Buffalo Club. Pada kesempatan kali ini, kami akan menemani Anda semua dan menjelaskan bagaimana cara dan proses pembuatan silase. Sebagaimana yang kita ketahui, di Indonesia hanya ada dua musim, yakni musim kemarau dan musim penghujan. Di musim penghujan, seringkali kelebihan hijauan terbuang sia-sia. Oleh karena itu, untuk memanfaatkannya, kita dapat menjadikannya sebagai silase. Tentunya silase ini memiliki banyak manfaat bagi para peternak. Selain dapat mengawetkan hijauan yang ada, kita juga dapat meningkatkan nilai nutrisi yang ada pada hijauan. Selain itu juga, untuk lebih mudah dicerna oleh ternak. Mari kita langsung saja melihat bagaimana prosesnya. Baiklah sahabat-sahabat Sapi Bagus TV, di sini saya akan menjelaskan alat-alat apa saja yang akan digunakan untuk membuat silase. Nah, alat yang pertama yaitu alat pengaduk. Alat pengaduk ini berfungsi untuk mengaduk cairan starter untuk fermentasinya. Nah, selanjutnya ada ember yang sudah dibolongkan, terus ada drum dan juga ada pacul untuk mengaduk pakannya. Nah, untuk bahan-bahannya itu yang pertama ada EM4. Nah, jadi EM4 ini untuk bahan yang ada di cairan starternya. Nah, selanjutnya itu ada molasses. Nah, molasses ini sebanyak 25 kg. Nah, selanjutnya itu ada pakan hijauannya. Untuk pakan hijauan ini yang kita gunakan yaitu kulit jagung. Nah, selanjutnya yaitu polar, sahabat-sahabat Sapi Bagus TV. Nah, jika sahabat-sahabat Sapi Bagus TV di rumah tidak memiliki pakan hijauan kulit jagung, sahabat-sahabat dapat menggunakan jerami padi, rumput odot, dan pakan hijau lainnya untuk ternak. Selanjutnya, untuk proses pembuatannya akan dijelaskan oleh teman saya. Oke sahabat Sapi Bagus, di sini saya akan menjelaskan tentang cara pengolahan dari silase. Yang pertama itu, kita masukkan dulu 25 liter air, kemudian kita masukkan 25 kg molasses. Kita aduk terlebih dahulu hingga merata. Setelah merata, kita masukkan cairan probiotik ke dalam cairan air dan molasses tadi, teman-teman. Oke, setelah dimasukkan, jangan lupa kita aduk lagi cairan yang sudah dimasukkan ke dalam drum tersebut hingga merata. Oke, di sini kita akan menggunakan kulit jagung untuk dicampurkan oleh cairan starter yang sudah kita buat tadi, sahabat. Nah, kita ratakan ini dari kulit jagung yang tahap pertama. Oke, kita campurkan hingga merata ke kulit jagungnya. Oke, selanjutnya setelah sudah tercampur dengan rata, kita taburkan polar yang sudah kita siapkan ke atas jagung yang sudah dicampurkan oleh cairan starter. Jangan lupa diinjak-injak ya sahabat, agar udara tidak akan masuk ke dalam silase yang kita buat. Oke, ini kita lapisi lagi dengan kulit jagung yang lapis kedua.
Setelah itu, kita campurkan kembali cairan starter dan polar di atas lapisan kedua. Nah, setelah lapisan kedua sudah dicampuri dengan cairan starter dan polar, dan jangan lupa lagi diinjek-injek ya sahabat, agar udaranya juga tidak akan masuk ke dalam silase yang kita buat. Ini proses penginjakan agar udara tidak masuk ke dalam silase yang sudah kita buat ya sahabat. Oke, yang terakhir sahabat, kita lakukan penutupan dengan terpal ya sahabat. Dan jangan ada yang terbuka agar udara tidak masuk dan fermentasinya berhasil sahabat. Dan jangan lupa ya sahabat, di atasnya diberikan pemberat agar tidak terbang terpalnya ya sahabat. Baiklah sahabat-sahabat Sapi Bagus TV, begitulah caranya pembuatan silase. Nah, silase itu sebenarnya banyak yang bertanya nih di kolom komentar channel Sapi Bagus TV, apa sih sebenarnya manfaat, kegunaan, dan fungsi dari silase? Silase itu memiliki banyak sekali manfaat dan kegunaan. Nah, salah satunya itu adalah menambah nutrisi. Jadi, pakan hijauan yang telah difermentasikan menjadi silase ini akan meningkat nutrisinya. Nah, selanjutnya itu adalah daya simpan pakannya itu sendiri jadi nambah lama begitu, sahabat. Nah, selanjutnya sahabat yaitu mudah dicerna. Jadi, pakan yang telah difermentasikan ini, yang menjadi silase ini, nantinya bila diberi ke hewan ternak, akan mudah untuk mencerna dari pakan itu sendiri, sahabat. Oke, baiklah sahabat, itulah kegunaan-kegunaan dari silase. Nah, bagi sahabat-sahabat Sapi Bagus TV yang ingin membeli bahan-bahan untuk membuat silase, dapat membelinya melalui WhatsApp di bawah ini ya sahabat. Selanjutnya, kalau sahabat ingin membelinya di marketplace, yaitu ada di Shopee, Tokopedia, dan TikTok Shop dengan kata kunci toko.sapibagus. Nah, jika sahabat ingin membelinya melalui website, nah itu ada di website yang namanya ruminansia.com. Oke sahabat, terima kasih telah menonton video kami dari awal hingga akhir. Apabila ada salah kata, kami mohon maaf. Tetap semangat jadi peternak. Salam sapi bagus. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.